Perkenalkan, nama aku Norbaiti dari kelas 10 A Akuntansi. Di sini aku mau memvlog tentang destinasi wisata yang ada di Siring Tendian Banjarmasin. Banyak tempat wisata yang bisa dijadikan liburan untuk akhir weekend bersama keluarga maupun teman. Tetapi di sini saya hanya memberikan 3 penjelasan tentang tempat wisata yang ada di Siring Tendian Banjarmasin ini, yaitu 1. Menara Pandang, 2. Rumah Ano, dan yang terakhir adalah Kastel Terapung. Menara Pandang ini berlantaikan 4. Kalian tidak perlu khawatir tentang biaya masuk karena gratis. Kalian hanya perlu membayar parkir saja. Oke, tadi aku sudah memberikan sedikit informasi tentang Menara Pandang. Sekarang kita akan ke rumah. Ini kita juga bisa melihat peninggalan-peninggalan sejarah masyarakat Banjarmasin, berupa rumah adat Banjarmasin yang telah berusia ratusan tahun yang sering disebut sebagai Rumah Ano 1925. Kalian bisa melihat arsitektur rumah adat Bahari. Kita juga bisa melihat jejak-jejak dalam bersejarah seperti kayak pelaminan khas Banjar, foto-foto pada zaman dahulu, dan juga kita juga bisa melihat souvenir-souvenir khas Banjarmasin dari kain sirahan. Sudah tidak sabar lagi untuk melihat, yuk ikutin saya menjelajahi rumah Ano ini. Ya, sekarang saya akan memperkenalkan berbagai barang-barang khas Banjarmasin. Mau tahu dan mau lihat, yuk ikutin saya. Bisa kalian lihat di sini adalah pelaminan untuk kain khas Banjar. Di sini juga ada baju untuk pengantin perempuan, dan di sana juga ada baju untuk pengantin laki-laki. Dan di kedua sisinya juga ada bunga-bunga seperti ini yang sering disebut orang kembang sarai, yang terbuat dari tisu biasanya. Dan selain itu, di sini juga ada beberapa foto-foto dari zaman dahulu pada saat Banjarmasin masih dijajah oleh Belanda. Selanjutnya, kondisinya adalah perahu untuk orang bekerja. Biasanya orang Banjar menggunakan transportasi sungai yang digunakan seperti perahu. Perahu ini orang Banjar menyebutnya sebagai jukung. Selanjutnya, di sini juga ada contoh ternak kuning Banjarmasin yang terbuat dari kain sirahan. Bisa kalian lihat di pajang ada beberapa ternak kuning, yaitu tas terbuat dari kain sirahan, sendal dan sepatu. Dan aksesoris yang terbuat dari sesirangan dan batu alam. Dan beberapa kotak tisu.
juga ada beberapa motif persilangan kain khas Banjarmasin. Yaitu ada bayan raja turun dayang atau jajumputan. Yang di atas adalah naga balibur. Kalau yang ini motif kulit kurikit atau turun dayang. Sedangkan yang di bawah ini adalah motif kutuk kerabung. Yang ini motif persilangan kambang tapuk manggis. Yang di atas adalah motif tulang walut. Yang ini adalah dukun Banjar. Yang ini motif bayang raja. Yang ini motif iris pindak. Dan terakhir adalah motif daun trompet. Tentang sejarah sesirangan. Zaman dulu di kerajaan, sesirangan dikenal dengan kata pamintan. Khususnya di kerajaan, sesirangan digunakan sebagai pengobatan. Sesirangan ditenun sendiri dan bahannya dari pewarna alami seperti kunyit, kayu batang, daun-daun, dan lepak. Untuk menghasilkan warna kuning digunakan kunyit, untuk menghasilkan warna hitam digunakan belerang atau buah bedak, dan untuk menghasilkan warna merah marun digunakan kayu batang. Jadi, jika ada keluarga raja yang sakit, maka dipakaikanlah kain sesirangan atau kain sari gading ini. Seiring dengan zaman, sesirangan berkembang dan menggunakan pewarna kimia sampai sekarang. Di sini juga terdapat hasil benda, yaitu rumah-rumah tinggi. Baju adat khas Banjarmasin. Di sebelah sini untuk baju adat Nanang Galuh. Kalau di sebelah sini untuk baju adat pengantin khas Banjar. Sedikit deskripsi tentang perahu tambangan. Tambangan berasal dari kata tambang yang artinya ongkos dalam bahasa Banjar. Perahu ini digunakan sebagai tumpangan orang bersama barangnya, seperti misalnya bahan kerajinan, sayur-sayuran, bobongan, makanan, dan minuman. Dari Sungai Martapura. Di sini banyak orang-orang yang berdagang buah, makanan, bunga, dan lain-lain. Jadi guys, kalian di sini juga bisa melihat atraksi-atraksi para pedagang pasar terapung. Mereka biasanya membentuk pola-pola seperti pola bunga untuk menghibur para pengunjung yang akhirnya datang ke sini. Penjelasan mengenai 3 tempat destinasi wisata yang ada di Banjarmasin.